sponsor, anti duit, lontrang klantrung. Wah, kuncinya ini kan motor aja. Alhamdulillah kita bisa hilang. Hello, ketemu lagi di channel YouTube Babuau TV. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mencharge aki menggunakan power supply bekas komputer yang sudah tidak terpakai atau yang sudah nggak stabil sehingga tidak bisa menyalakan komputer. Oke, langsung saja kita tes dulu aki ini. Ini jenis aki kering. Kita tes menggunakan lampu LED stop lamp ini. Hubungkan negatif dengan negatif lampu dan positif ke positif aki. Tidak menyala. Langsung saja kita proses ke pencharger-an. Ya, ini PSU-nya. Di sini tertulis 500 watt PTC ATX. Dan di sini ada banyak kabel warna-warni. Kita cari yang 12 volt. Ada tabel di sini. Kita pilih yang yellow atau kuning 12 volt itu. Negatif menggunakan kabel hitam. Ada juga pilihan DC output maksimal untuk warna yang lain. Kita pilih warna kuning dan hitam, kita pisahkan dan potong dari konektor. Langkah pertama, kita colokan kabel power ke PSU. Kemudian kita colok ke stop kontak. Ini nggak nyala otomatis. Kita harus menyalakannya dengan menghubungkan kabel hijau ke kabel hitam. Bisa menggunakan tenal atau tembaga lainnya. Kita hubungkan. Dan kalau sudah nyala, kipas akan berputar. Artinya sudah mengeluarkan arus listrik. Setelah itu hubungkan kabel kuning ke positif aki, kabel hitam ke negatif aki, dan dia mulai mengecas. Kalau tidak berani ya, kabelnya dihubungkan ke aki dulu baru dinyalain ke stop kontak. Setelah sekitar 1 jam, matikan power supply dan copot kabelnya. Kemudian kita tes menggunakan lampu yang tadi. Hubungkan negatif ke lempengan lampu. Lalu hubungkan positif lampu ke positif aki dan sudah menyala, berarti tandanya sudah terisi. Semakin lama, maka kapasitas aki akan kembali normal. Tips ini sangat berguna untuk keperluan yang mendesak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya jika ada yang ingin ditanyakan. Salam Babuau TV. Tunggu video terbaru berikutnya.